Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dampak banjir bandang dan tanah longsor di Jayapura, kami sudah bergabung bersama dengan Kepala SAR Jayapura, Sunarto. Selamat sore Pak Sunarto. Pak Sunarto, bagaimana kondisi di Jayapura saat ini? Apakah banjir sudah surut? Selamat sore, Ibu. Iya, Pak Sunarto, bagaimana Pak keadaan di Jayapura saat ini Pak? Bagaimana kondisi terkininya? Baik, kami laporkan Ibu untuk kondisi terupdate sore hingga sore ini bahwa banjir yang terjadi di Kota Jayapura sudah berangsur-angsur surut dan sebagian warga sudah tidak ada yang dievakuasi, kemudian aktivitas masyarakat di Kota Jayapura sudah kembali normal kembali. Baik. Pak Sunarto, seperti apa proses evakuasi yang berlangsung? Apakah ada kendala yang ditemui, Pak? Baik, untuk evakuasi ada beberapa titik banjir yang kami memang fokus kepada titik-titik yang kondisinya cukup parah, yaitu di Pasar Yotefa dan Kali Aceh dengan ketinggian air 1,5 hingga 2,5 di titik-titik tertentu, dan evakuasi berjalan lancar berkat semua unsur, baik TNI, Polri, masyarakat, dan tim relawan, organisasi masyarakat, semua ikut membantu dalam proses evakuasi yang dimana warga sudah kami evakuasi menuju ke daerah-daerah yang aman yang tidak terdampak banjir. Baik. Kemudian hingga siang tadi air sudah mulai surut. Baik, Pak Sunarto, apa saja dampak dari banjir bandang ini? Berapa banyak bangunan yang terdampak dan berapa banyak warga yang harus mengungsi? Dan bagaimana dengan kebutuhan warga korban banjir saat ini, Pak? Baik, Ibu, untuk korban banjir cukup banyak yang kami evakuasi hanya di titik Pasar Yotefa dan Kali Aceh yang sangat membutuhkan untuk warga minta dievakuasi karena cukup parah. Dan dari warga yang penduduknya sekitar 150 hingga 200 jiwa, kami mengevakuasi 189 orang. Baik, Pak Sunarto. Dengan rincian 120 dewasa, 50 dan anak-anak serta lansia yang sudah kami evakuasi. Kemudian titik-titik banjir memang terdapat genangan, namun masih bisa bertahan dengan tidak dievakuasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Sunarto, Kepala SAR Jayapura sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.